mengatakan selepas kejayaan atlet Paralimpik negara, Kementerian Belia dan Sukan KBS akan terus mencari bakat baru untuk menambah jumlah atlet Paralimpik bagi memastikan kesinambungan kejayaan negara. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar menjelaskan program akan disusun untuk mengenal pasti anak muda daripada golongan OKU yang berbakat bagi mewakili negara. Selain itu, kisah kecemerlangan atlet Paralimpik akan dijadikan inspirasi bagi menarik minat anak muda menjadikan sukan sebagai kerjaya. Nak memperluaskan lagi pool atlet pelapis kita. Saya melalui pencapaian mereka ini ingin menggalakkan lebih ramai lagi golongan OKU, terutamanya anak-anak muda yang ada kelainan ataupun kekurangan upaya ini untuk memilih bidang sukan sebagai satu bidang kerjaya. Kalau Ziad, Latif, Rizwan dan Radiah antaranya boleh mencapai kejayaan di peringkat tertinggi sukan dunia, tidak ada sebab anak-anak muda kita di kalangan OKU tidak boleh mencapai prestasi yang sama.